Pelatih Malaysia, Fred Maloney, memberikan pujian untuk timnas U23 Indonesia menjelang perebutan medali perunggu sepak bola SEA Games 2021. Pelatih timnas Malaysia itu mengatakan, anak asuh dari Shin Tae-yong ini memiliki beberapa pemain yang berkualitas. Setelah laga melawan Thailand Kamis lalu, Garuda Muda harus kehilangan beberapa pemain untuk melawan Malaysia hari ini. Sejauh ini sudah ada 4 nama yang dipastikan absen. Mereka adalah Firza Andika, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya yang mendapatkan hukuman larangan bertanding akibat akumulasi kartu. Sementara itu, satu pemain lain yakni Egy Maulana Fikri mengalami cedera sehingga tidak dapat bertanding. Pertandingan Indonesia versus Malaysia akan berlangsung di Stadion Nasional Maidin Hanoi, Vietnam pada Minggu 22 Mei 2022 pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat.